Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mama mau bantu-bantu di rumah saudara Mama yang punya kajat. Dari kemarin Mama sibuk terus di sini. Hari ini ikutin turis ya, kesibukan Mama, kegiatan Mama di saudara Mama ini. Yuk, ikutin terus yuk. Sedang persiapan. Selain makan nasi rames lengkap dengan lauk-lauknya, ada sup, juga soto. Mama sedang meracik soto untuk tamu-tamu yang datang. Meriah juga walaupun kurang 3 hari tetangga kiri kanan sudah berdatangan. Kajatannya Bu Widiarti, tamu-tamunya ini siang hari nih jam 2. Makan apa, menunya apa, nanti lihat ya. Persiapan ini H-3 sudah segini ramenya, persiapan dekorasi dan kursi. Sekarang lihat ya kesibukannya, persiapan dekorasinya. Mbak Ti,
kebetulan langitnya cerah sekali, bagus lagi. Bulan ini cukup. Saya di video nggih. Iya perkasa nggih. Ini sudut dari dalam. Bulannya seperti ini. Ini lihat ya. Ini masih belum ada tamu nih. Dekorasi atasnya seperti ini. Cantik ya. Ini dari luar. Bagus sekali ya. Kebetulan langitnya cerah banget, terang lagi nggak hujan. Ini lagi persiapannya. Yuk lihat lebih dekat lagi. Kayak apa ya persiapan? Coba mid in-nya bagus ya, masih temanya violeta. Violeta ceria. Ini ada tuh. Ini si masnya lagi merangkai bunga. Kok bunganya plastik, Mas? Mboten bunga hidup. Bunga segar. Tergantung permintaan. Oh. Hidup ya bisa. Padahal ada ininya. Ini berarti enggak ada ya? Enggak ada. Kan kalau ini kan paruh harga. Semakin mehong. Ya padahal lebih afdol bunga segar ya. Iya, tapi kan duitnya juga afdol. Satu malam doang. Ya untuk pesta enggak apa-apa semalam, tapi kan orang kampung kan biasanya bunga plastik ya. Ribet, Mas. Yang mana yang baru beli tadi pagi? Bunganya. Yang bunga ungu itu segar apa? Yang itu segar apa plastik? Ya plastik. Plastik semua. Tapi bagus ya, kayak asli. Apa karena masih baru? Iya. Emang modelnya kan kayak gitu. Mantap ya, Mas. Mama liatin. Persiapan H-3 nih, padi-padi dekornya sudah dipasang. Rajin banget Mas Mas Albar. Udah biasa masang ya? Udah biasa masang ya? Kalau borongan sebelumnya ini harganya berapa? Borongannya masang? Iya. Namanya kan itu, mobil. Nah, plat itunya. Oh, Aceng. Mobilnya nggak di-shooting tuh? Nanti ya, nanti Aceng dekorasi. Bagus juga nih, boleh juga nih. Mama seneng nih lihat dekornya. Temanya mama bilang violeta ceria. Pengantinnya soalnya suka warna ungu. Begini aja ya. Nih, buram-buram soalnya campur gelap. Alhamdulillah hari ini terang. Bersama grup dari mana nih, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sobah, Subah Aceng Dekorasi. Ini mama, kebetulan saudara mama hari ini H-3 sudah mempersiapkan dekorasinya. Seperti apa dekorasinya? Yuk lihat yuk ke dalam. Ini dari dari samping ya. Itu tim dekorasi sudah pergi, sekarang sudah selesai. Seperti ini nih. Pendopo. Bukan pendopo. Joglo dari kain. Mumpung sepi karena ini H-3, jadi mama mau lihat keseluruhannya. Coba nih. Rumahnya juga dicat ungu. Dekorasi pengantinnya juga. Tuh. Sangat cerah sekali. Sound systemnya belum bunyi.
Iya. Bagus. Amin tiga, bapak-bapak sudah mulai kondangan. Menunya sama soto, sambal goreng. Ini nasi ramesnya nih. Ada daun pepaya, jengkol. Jengkolnya tinggal separuh, rendang daging. Suara juga udah serak, minumnya air jeruk nih, air panas, jeruk cuma 2 iris, buat minum aja biar fresh sedikit, tanpa obat-obatan. Seger. Begini kegiatan sore mama ini, habis rewang-rewang, sudah selesai, sudah sepi. Terima kasih sudah ngikutin kegiatan mama ya. Tadi ramai kan, juga banyak yang kondangan karena mereka yang tidak mau berdesak-desakan hadir pada hari H-nya. Jadi sebelum hari H-nya mereka sudah datang ke kondangan. Lihat kan tadi yang undangan datang tuh bawa rincing, jinjingan yang isinya itu sembako, sebagian dari sembako. Nah begitu ada di desa. Masih di desa, tradisi di desa secara kondangan. Oleh-olehnya pun setelah kondangan itu juga makanan tradisional, nasi dan lauk pauk yang dibungkus dengan tradisional juga. Tidak seperti di kota-kota ya, pakai bungkusan bagus gitu tuh nggak seperti itu, cuma dibungkus sekedarnya pantas aja untuk oleh-oleh dibawa pulang. Tapi juga seperti kalian lihat juga mereka pada makan nasi rames, ada soto, juga itu yang disiapkan dari keluarga mama di sini. Terima kasih kalian sudah mengikuti kesibukan mama ya. Besok akan mama ini lagi, cerita indah lagi dari kacatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.